Ini jadi ada yang terbaru ya. Ini ada tes kebahagiaan. Ini ada itemnya Gangnam Loopy yang terbaru kan. Di sini ada tes kebahagiaan, guys. Ayo kita tes seberapa bahagianya aku. Oke. Okay. Kita mulai indeks kebahagiaan kamu hari ini ya. Saat bangun pagi aku selalu bersemangat memulai hari. Karena aku tidak sih. Hari ini kan tidak, aku melihat ke langit lebih dari sekali hari ini. Tidak juga. Oh, lebih sehari, iya sih, ya ampun salah. Kemarin aku tidur di atas 6 jam. Benar. Kemarin aku tidur di atas 6 jam karena aku sakit kan. Jika seorang ingin bertukar hidup, maka pilihanku tidak, aku suka hidupku. Oke, ayo tukar. Tidak, aku suka hidupku. Aku lebih bersyukur siapa adanya gitu maksudnya ya. Hari ini berlalu sangat cepat. Tidak. Benar. Enggak, hari ini agak lama. Kemarin malam begitu menutup mata, aku langsung tidur nyenyak. Enggak. Aku gak bisa tidur sama, kan aku istirahat rehat tuh 1 jam, aku baru lihat-lihat TikTok. Aku 1 jam baru tidur, tuh aku masih pusing kan. Jadi kalau aku tidur tuh pusing tuh makin kerasa kayak gitu. Jadi aku kayak main HP bentar terus aku tidurin gitu. Hari ini aku terlihat mengesankan. Maybe ya. Terkesan karena apa ya? Karena aku gak tau, pokoknya kayak blessing aja, kayak aku doa gitu, kayak terima kasih atas ya banyak yang aku ingin. Hari ini banyak hal kecil yang menurutku sangat lucu. Enggak, hari ini banyak banget yang kesel. Gak tau kenapa, kayak tiba-tiba ngeliat orang kayak, kenapa sih ini ngeselin banget gitu, kayak ini ngeselin banget, kenapa sih? Karena aku haid, guys. Ternyata hari ini sensitif banget kan kalau haid. Hari ini banyak makanan yang ingin dimakan ngiler. Enggak juga, karena aku gak bisa makan semau aku, karena aku punya sariawan ya. Kalau aku makanan yang berlebihan kayak banyak banget yang dicampur kayak bawang putih, bawang merah yang membuat oh my god itu perih banget, tau gak sih mama? Sariawan aku udah ada di depan, jadi di bibir yang mau keluar gitu loh. Hah, tidak berarti aku menghitung keberhasilan berapa aku? Berapa ini? Tidak ada pikiran hari ini. Indeks kebahagiaan aku 30-59% hari ini. Karena aku tidak memikirkan apapun. Kayak diri. Hiduplah dengan bebas seperti Loopy yang berpura-pura menjadi seniman. Hiduplah dengan nyaman seperti berang-berang yang meluncur turun karena malas berjalan. Iya bener. Aku tuh kayak hari ini pengen bebas gitu, kayak gak mau jalan, kayak langsung pengen gitu aja guys. Terus kayak gitu. Hukum Loopy pasal 13 untuk kamu yang cukup masak bodoh hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Oh my god, tapi aku gak cukup bodoh. Maksudnya kayak masa bodoh, gak bodoh amat sih hari ini. Jadi aku kayak semakin dipikirin dan semakin kayak di apain ya, diperhatiin kayak gitu loh hari ini tuh. Ini gak 100% bener sih. Makanya ini tuh kayak 30-59% doang. Oke, coba pakaiannya. Nanti kita ulangi aja lagi besok guys, mungkin lebih baik atau kayak mana. Coba kalian berapa guys kira-kira, nanti komen ya di bawah. Oke, ini guys pakaiannya ya. Tuhnya lucu-lucu banget sumpah. Ini pakaian summer banget kan. Cuy kan tuh. Oh my god, that's cute. Oh, ini lucu banget wah, lucu ah. Oh my god, ini lucu banget. Apalagi, Oh my god guys, ini murah-murah lagi ya, cuman kayak 7 jam doang. Biasanya kalau kayak gini-gini tuh cuman berapa ya, kayak ya mahal lah gitu langsungnya. Tapi ini murah banget weh, sangat-sangat worth it. Dan ternyata ini ada eventnya guys, ikuti challenge raih 5000 koin dan stiker. Oke, kita lihat. Nah ini dia cara berpartisipasinya, langsung aja pakai item Gangnam Loopy. Pastinya item kita beli ya itemnya. Terus ikuti challenge Loopy Peach di stand foto Gangnam Loopy. Ketiga, unggah ke feed dengan tagger Gangnam Loopy x Jepeto. Kemudian Gangnam Loopy dan Loopy Peach. Unggah ke akun sosial media pribadi untuk tingkatkan peluang menang. Pre-eventnya tuh dari mulai sekarang sampai 15 Agustus doang guys. Ada yang itu juara 1 buat 3 orang 5000 koin plus stiker Gangnam Loopy. Kayak apa ya maksudnya stiker Gangnam Loopy tuh? Stiker real or apa ya gitu, nggak tahu deh. Terus yang kedua juara 2 5 orang cuma 5000 koin, dan juara 3 itu 10 orang tuh 3000 koin. Pengumuman pemenangnya itu tanggal 25 ya guys, Agustus. Cepet banget ya. Ini dia guys item-itemnya yang tadi udah kita review. Ini stand fotonya ya guys, yang Peach Loop itu. Dan ini beberapa indeks kebahagiaan. Nah ini dia indeks yang udah kita mainin tadi ya. Kayak gitu. Kayak gitu aja ya. Ini dia guys. Oke, mana coba ini tuh? Foto doang apa video nih? Oh, foto doang. Ih, lucu banget. Peace.
Okay, lucu banget ya. See you guys, semoga menang ya. Jangan lupa ya cek playlist agar apa yang kalian cari mudah ditemukan. Jika bingung di komen.